Oke, kemarin banyak yang nanya, ini fungsinya ini buat apa sih Mas gitu loh. Jadi begini ya, ini langsung kita praktekin. Ini namanya kaca spion day and night. Jadi kalau ini kan buat ngelihat kaca belakang, buat ngelihat belakang kan. Ini tuh sudah di apa namanya? Udah dikecilin ya kalau. Enggak, bukan dikecilin. Ini sesuai gambaran asli. Nah, kalau di spion itu kan kacanya kayak kecil, kaca cembung. Jadi jarak yang di belakang tuh sebenarnya lebih gede dibandingin tampilan di situ. Kalau ini dia real time. Apa yang segede apa ya muncul di sini gitu loh. Nah, ini tinggal dicetekin aja. Jadi kalau dicetekin ke sini itu bisa diatur-atur sih sebenarnya nih. Ya kan? Ini tampilannya lebih gelap kan? Bener nggak? Ya kan? Tapi sebenarnya yang terang tuh ada di mana tuh? Di atasnya tuh. Tuh ya kan, kelihatan nggak bedanya? Yang ini pohonnya nih, pohonnya kan terang nih, tapi kalau pas diginiin tuh pohonnya gelap. Oh, kotor nih, nanti gue lapin. Ini pohonnya gelap, jadi sebenarnya ini cuma digeser ke bawahin gitu loh tuh. Jadi cetekan tuh buat ngatur aja tuh. Jadi kita bisa atur sesuai keinginan, mau seberapa yang kita tampilin, geser kiri kanan gitu loh ya kan tuh. Jadi kalau ini tampilan kalau pas siang, jadi kadang-kadang kalau pas malam mobil belakang tuh suka silau gitu loh, nyalain lampu terang itu secara psikologis tuh mengganggu banget. Jadi pada saat kita nyetir tuh, nyetir kan ke depan gini, itu tuh sambil ngeliat sini kan. Nah, kalau lampu belakang tuh serang terang banget itu sangat mengganggu banget. Jadi kadang-kadang kita bisa pakai gini. Tuh. Jadi kita masih bisa lihat belakang tapi lampunya nggak silau-silau banget. Nanti saya bikin videonya pas malam aja ya. Terus ada beberapa mobil tuh yang udah ada namanya auto chromic mirror. Jadi di sini kita nggak perlu cetek-cetekin. Jadi kalau ada nyala lampu dari belakang silau, dia otomatis redup sendiri. Kalau di Toyota Rush ini belum ada ya guys. Gitu. Mobil kalian ada nggak? Komen ya guys. Mau nanya harga, tinggal telepon WA aja. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih.